can't find my way back to you. Halo guys, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini gue mau review sesuatu yang belum pernah gue review sebelumnya, yaitu figur Small Soldiers ya. Mungkin beberapa dari kalian belum tahu Small Soldiers ini figur apa, bentuknya kenapa seperti marinir. Jadi Small Soldier ini dulu pernah ada filmnya, kalau nggak salah sekitar tahun 92. Di film tersebut menceritakan ada dua karakter ya, dua karakter utama, main karakternya ada si Major Chief Hazard sama satu lagi Gorgonites. Gorgonites itu ada si Archer. Jadi ada perusahaan mainan yang menciptakan mainan dengan chip super canggih sehingga mainan tersebut bisa diajak berbicara dan bisa melakukan sesuatu yang kita suruh. Nah, cuma alur filmnya berjalan tidak sesuai dengan harapan dari para pemirsanya, karena harusnya dia nih jadi baik, cuma karena chip tersebut dia jadi jahat ya. Dia mengumpulkan beberapa pasukan, pasukan khusus dari komando yang isinya tentara semua, untuk menyerang Gorgonites. Nah, sekarang gue mau review nih Major Chief Hazardnya nih, Duke Chief Hazard atau Major Chief Hazard doang ya. Oke. Dia ngeluarin beberapa series, ini kalau nggak salah merek Kenner ya, merek Kenner. Oke, jadi overallnya kayak gini dulu reviewnya. Oke, artikulasinya di kepala bisa muter. Ini udah ada coretan ya, karena barang lama. Terus ini lengan, kaki. Cuma ini aja artikulasinya ya. Dia terbatas, tapi ya untuk seri ini terbatas. Ada beberapa seri yang lain yang tidak terbatas. Wajahnya sangar tuh. Terus kayak ada granat-granatnya nih, granat frag, sabuk. Ini kondisi udah agak lecet-lecet ya, karena barang kalau nggak salah tahun 92 nih. Sepatunya gede banget. Ini sebenarnya keren banget dan ya collectible items. Dan sekarang harganya udah wow banget, bisa kalian cek sendiri. Bahkan di Indonesia tuh yang jual cuma sedikit, beberapa seller doang. Dan kalaupun ada itu harganya bisa mahal banget. Ini mereknya Hasbro, made in China Hasbro ya. Oh, 98 ini versi Dreamworks-nya. Kalau yang Kenner-nya itu gua ada juga, masih ada blisternya. Dia itu kalau nggak salah tahun 92 atau 94. Keren banget menurut gua. Ntar gue akan review yang figur lainnya punya gue, cuma ya bertahap lah ya. Ini lecet-lecetnya masih bagus begini tuh. Oke. Ya masih umur tuaan umur gue sih, 2 tahun. Tapi lu bayangin aja nih figur kayak gini tahun 98 bro, dan masih ya layak buat dikoleksi. Kalian harus nonton filmnya, bisa cari dimanapun, itu judulnya Small Soldiers ya, karena kalian pasti suka. Oke, paling segini reviewnya. Sampai ketemu di review berikut ya. Bye-bye.